Assalamualaikum. Hai semua teman-teman, kembali lagi ke channel saya Hoirun Anissa. Kali ini saya haul di Shopee, yaitu kamera. Ini kamera display. Kalau nggak tahu display itu yang second, tapi pemakainya itu nggak terlalu lama. Nah, kebetulan paketnya sudah datang, mari kita unboxing. Ini penampakan dari paketnya sendiri ya. Ini dilapisin dengan bubble wrap yang tebel banget, jadi aman-aman aja untuk packingannya. Jadi nggak usah khawatir, ini benar-benar oke banget kalau menurut saya ya, packingannya bagian luarnya itu dilapisin yang berlapis-lapis ya, jadi aman banget. Ini penampakan kotaknya ya. Untuk kotaknya sendiri masih bagus ya, nggak tahu banyak yang rusak atau gimana, masih bagus-bagus aja. Mungkin nggak terlalu mulus iya. Ini penampakan packingan di dalamnya. Untuk packingan dalamnya masih juga dilapis dengan bubble wrap juga. Ini buku panduannya. Untuk kamera dan lensanya itu dilapis lagi dengan bubble wrap ya di dalam kotaknya. Jadi menurut saya sih packingnya aman-aman aja. Nah, ini kita buka kameranya, ini dilapisi lagi dengan plastik. Jadi sungguh aman, bersih. Nah, ini penampakan lensanya. Ini lensanya yang 16-50. Lensanya masih mulus ya, nggak ada yang lecet atau gores-goresan yang kasar gitu. Ini untuk kameranya, ini kameranya saya pilih itu warna pink, pinknya itu benar-benar cantik banget, kayak baby pink gitu. Nah, ini penampakan kameranya, ini benar-benar kayak masih bagus, bersih gitu, nggak ada yang cacat gitu, tapi gak terlalu kotor yang gimana juga, masih bagus-bagus aja. Untuk bagian bawah kotanya itu ada beberapa perintilan. Ini tali kamera dan juga ada buat baterainya, juga casan kameranya. Jadi kita ambil semuanya dulu ya, nanti baru kita pasangin ke kamera dan kita rakit. Jadi untuk paketan kameranya itu lengkap ya, cuman nggak dikasih memori aja, jadi memorinya kita beli sendiri. Ini kameranya ya teman-teman, ini kameranya itu 16-50. Ini buat casan kameranya, ini baterainya. Nah, ini colokan, tapi kita rakit dulu ya biar bisa ngecas kameranya.
Ini semua perintilan kameranya udah dipasang ya teman-teman. Lensanya pun juga udah dipasang. Ini saya mau ngatur bahasa sama tanggalnya. Ini tinggal kalian pilih aja mau bahasa yang mana, mau bahasa apa aja. Dan ini untuk bulan, tanggal sama jam ya. Jadi saya set dulu. Tapi untuk keseluruhannya dari kameranya itu semuanya berfungsi dengan baik semuanya ya, nggak ada yang miss. Ini menurut gue bagus banget ya, benar-benar worth it dengan harga segitu dan kualitasnya super oke. Nggak kalah sama yang baru, walaupun display tapi bukan yang barang rusak. Ini benar barang bagus, benar-benar bagus banget. Ini tempat ngecasnya ya teman-teman. Nah, jadi kalian nanti tinggal colokin aja ke colokan untuk ngecas kameranya. Ini saya mau pasang tali kamera bawaannya dari Fuji sendiri ya. Ini tali kameranya bagus karena dari bawaannya sendiri dari Fuji. Jadi ini toko Shopee-nya itu namanya Toko Kameraku, atau kalian bisa klik aja link di bawah di deskripsi. Itu link Shopee-nya nanti saya taruh. Jadi klik aja langsung nanti ke Shopee-nya. Itu semua barang display yang bagus-bagus banget ya. Untuk harganya sendiri ini harganya 3.299. Itu Immanuel Kit ya nama tokonya, kalau nggak ketemu di kameraku. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini, tekan loncengnya biar kalian tahu setiap video terbaru saya. Bye semua, terima kasih udah nonton.